Hari pertama karantina ajang Misfits of Humanity 2023 yang diselenggarakan di Mexico, kedatangan dan administrasi. Welcome to Mexico. Bersama dengan wakil Thailand, Costa Rica, dan tuan rumah Mexico. Hola Guadalajara, I'm Vanessa Hatter. Finally I made it here. I'm so excited to start all of the activities together. Vanessa Hatter, Miss Face of Humanity Indonesia 2023. Yay! Hi Mexico! Dan akhirnya Vanessa Hatter bersama dengan beberapa kontestan lainnya tiba di official hotel karantina Miss Face of Humanity 2023 Guadalajara, Mexico. Vanessa Hatter, Miss Face of Humanity Indonesia 2023 saat menikmati keindahan kota Guadalajara, Mexico di official hotel karantina. Bagaimana? Apakah Anda suka dengan Vanessa Claudia Hatter dalam balutan dress berwarna hijau? Melihat lebih dekat untuk pakaian kedatangannya, ajang Miss Face of Humanity 2023 Guadalajara, Mexico. Tulis Yayasan Dunia Mega Bintang di akun Instagram ofisialnya. Beberapa potret Vanessa Hatter dalam momen kedatangannya di Guadalajara, Mexico. Sambil menunggu kedatangan kontestan lainnya, Vanessa Hatter bersama dengan beberapa kontestan lainnya yang sudah tiba di Guadalajara, Mexico, menikmati santap makan malam bersama, dinner time. Dalam momen makan malam perdana bersama dengan para kontestan Miss Face of Humanity 2023, Vanessa Claudia Hatter mengenakan dress berwarna hijau karya dari Helasia dan Algi Abdikari. High heels dipersembahkan oleh Langkah by Linali. Masih tidak percaya saya di sini di Meksiko memulai perjalanan saya dengan Miss Face of Humanity. Begitu banyak pesan yang harus dibagikan, begitu banyak gadis yang juga harus bertemu. Menikmati santap makan malam yang indah bersama dengan keluarga besar Miss Face of Humanity, tulis Vanessa Hatter di akun Instagram pribadinya @vanessahatter. Besok tuh kita ada, jadi kan kita masih nunggu yang lain juga karena some is still traveling. Terus jadi kalau besok itu kita ada breakfast and then we're gonna do a video shoot for the hotel. And then orientation day. Tadi itu kita dinner bareng beberapa peserta yang sudah sampai bersama Terence juga dari Miss Face, tim dari Miss Face of Humanity. Terus peserta yang lain tuh masih pada di jalan. So it's a bit challenging to come here, especially for some countries. Karena sayangnya ada beberapa negara tuh yang last minute visanya ditolak, yang bermasalah sama traveling gitu. But that's okay, we are still happy to see the other girls. And of course, everything happens for a reason. And what matters the most is the message that we're bringing. Karena this is a very good platform for us to share our causes, our advocacy. Video live Instagram Vanessa Hatter dipersembahkan oleh akun portal Pageant Indonesia @dbedamuofficial. Oke, jadi aku mau update sedikit guys karena kalian lihat mataku ini udah berat banget. Aku mau istirahat for 15 minutes tapi karena aku mau say hi ke kalian, jadi aku live dulu kayak 5 or 10 minutes. Aku baru sampai. Jadi aku jelaskan sedikit perjalananku ya, biar kalian juga bisa mengikuti bersama-sama. By the way, kita kayaknya bedanya 12 jam deh. Jadi di sini tuh jam 6 sore. Kalau di Jakarta kayaknya jam 6 pagi. Jadi aku tuh di Guadalajara.
Nah, hotel ini tuh lucu banget karena sampingnya tuh view-nya Guadalajara, sampingnya Zapopan. Oh, I'm so oily. It's so hot here, by the way. Flightku tuh, it was a very long flight. Aku mulai perjalananku kan dari Jakarta ke Jepang itu 6-7 hours maybe. Terus aku transit di sana 5 jam, terus aku flight ke Mexico City. Nah, flightnya itu tuh 12 jam. Kemudian dari situ aku transit di Mexico City kayaknya 2 jam, 3 jaman. Baru aku flight ke Guadalajara itu sejam lebih. Gitu. Kalian lihat itu seberat apa. Dan aku bawa sendiri guys, ini kopernya. And I hurt my wrist. Jadi lenganku ini waktu flight Jepang ke Mexico City tuh apa ya di bahasa Indonesia, tak salah. Jadi intinya tangan kiriku tidak bisa berfungsi tadi. Jadi aku mengangkat koper-koper ini menggunakan tangan kanan dan kaki. Nah ini dia, aku gak keluar ya, aku dari dalam aja because it's very hot outside. Ini dia view-nya, it's very beautiful. Aku mau take a rest, nanti pas dinner aku live lagi, oke? Dan udah lewat ya buka puasanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Tetap semangat ya. Nantinya final show Miss Face of Humanity 2023 digelar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Good luck Vanessa Hatter, possible back-to-back crown. Organization, so stay tuned.